Hari ini kemana aja kalian, Cok? Gak ada, sini-sini aja lah. Sini-sini aja? Iya. Ngamen kemana tadi? Gak ada ngamen. Gak ada ngamen? Gak ada. Jadi makan duit dari mana? Dikasih orang. Dikasih orang? Besok berangkat kemana? Besok paling ke pom bensin loh, geser. Gak jadi ke Belawan? Iya, mau ke Belawan dari jalan lintas. Jam berapa besok kira-kira berangkat? Sore lah palingnya kan. Ngamen dulu, cari modal. Iya, cari ini modal dulu. Setelah dari Bromo kemana kemarin kalian, Om? Apa? Setelah dari Bromo kemarin kemana? Gak ada, masih di sini kita. Dari Bromo langsung kemari? Iya. Ngelasnya di mana itu? Di depan rumah. Depan? Iya. Bayar berapa? Berapa tadi, Kak? 20 ribu? Iya. Eh, ngelas sendiri atau orang itu yang ngelas? Oh, ngelas sendiri, cuma kata orang itu biar orang tua aja ngelas. Oh, orang itu. Kalian bisa ngelas juga, Kak? Bisa di sini. Bisa ya? Kalian paling jauh kemana, Cok? Aku paling jauh sampai Padang Sidempuan. Berangkat dari Medan? Iya. Berapa hari sampai sana? Kemarin 1 bulan. Berapa orang ke sana? Ada 6 orang kita. 6 orang? Orang Medan semua. Ini nih, kawan-kawan yang ini ya. Berapa lama tinggal di sana, Padang Sidempuan? Lama juga, 2 bulan. Kemalingan di SPBU itu. Yang SPBU yang dapat tanjakan itu. SPBU apa namanya itu? Parso Bolas. Iya. Parso Bolas. Ya. Kalian ada yang ngelewatin ini enggak? Pertama kali jumpa tubuh pada yang Sidempuan. Rom. Ah. Kalian ada yang ngelewatin ini enggak? Yang rumah besar itu kayak kerajaan kayak istana itu. Rumah godang katanya. Iya, kita lewat ada. Itu. Ada sebelah kiri ya, Kak? Iya, ada yang lewat. Kalian lewat itu? Ada. Jadi kalian lewat terus aja? Iya. Saya paling jauh ke Padang. Padang Padang. Padang Sidempuan atau Padang Sumbar? Padang Kota. Sumbar. 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 Berapa lama ya, sampai sana? Kami dari Medan ke Sumbar. Ke sana kemarin pakai standaran 2 minggu. 2 minggu pakai standaran. Itu abang-abang juga di sana? Iya. Siapa namanya lupa kan? Bang Usro. Bang Usro. Iya, aku nitip sama Bang Usro. Nitip gitar sama Bang Usro. Enggak apa-apa lah dibawa. Enggak apa-apa. Kenang-kenang ah. Tak dirip salam sama Bang Usro. Wah. Ya hati-hati di jalan aja lah, Bang. Hati-hati di jalan. Di jalan. Tetap semangat. Semoga semangat sampai tujuan dengan selamat, Bang Usro. Semangat. Misi terakhir mau kemana, Cok? Bali. Ke Bali. Iya. Pulang dari Bali. Cari istri. Cari istri. Cari kerja. Cari kerja. Finish. Finish. Meninggalkan Vespa Extreme. Meninggalkan Vespa Extreme. Total. 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 Tapi nggak rencana balik ke standaran. Tetap di hati Vespa. Ya. Karena di Vespa lah aku dapat banyak pengalaman. Banyak pengalaman ya. Dari Vespa dapat pelajaran. Jalanan lah pokoknya. Nggak ada disuruh pulang? Belum tahu. Belum ada juga handphone. Kan rumah dekat. Iya. Rumah dekat. Kalau pengen mandi, pengen bersih-bersih ya pulang aja. Ah, ntar aja lah. Besok mau merayap ke Belawan. Sore berangkat dari sini. Iya. Sampai Belawan. Sampai Belawan? Mangkal di sana. Iya. Mangkal, ngamen. Tempat kawan nih lah, main di sana. Di sana ada kawan? Iya. Vespa juga? Iya. Ada gerobak ini, sespannya ada juga? Iya. Di pantai kita diajak. Kok nggak bilang kemarin, Ucok? Di Belawan ada Vespa Extreme juga. Cuman belum dikotain gini. Jadi diapain? Besi-besi doang ya, besi-besi aja. Ada. Ya. Itu kalung apa itu, Cok? Ini taring babi hutan. Taring babi hutan. Iya. Coba gini kan. Nemu di mana itu? Dikasih. Sama siapa? Sama anak Jawa Timur. Jawa Timur. Nah. Yang kemarin di tebing nggak? Iya. Siapa yang ngasih siapa namanya itu? Namanya Le Peri. Le Peri. Taring babi hutan. Disuruh jaga. Thank you.
Besok berangkat jam berapa, Rom? Paling sore atau malam lah, Om, jalannya. Berangkat dari sini malam ya? Ya, sore gitu. Sore? Ya. Besok hati-hati lah, Glenn. Ya? Ya. Terima kasih banyak, Om. Yo.